Okay. Okay, so sekarang kita dah bersama Daus. Dengan Mane. Oh, Mane tu selamat. Pasal sabun lah. Tu, ni lah keadaan dia. Sekarang ni, kita nak kena buka. Daus, macam mana bau dalam dia, Daus? Bau tungkik. Bau tungkik. Bau tak kucing. So, sekarang ni kita nak buka-buka dulu apa boleh buka. Lepas tu, enjin dia buka je lah ni lah. Ni semua ni buka. So, geng, jom kita buka. Alright, geng. So, first sekali, proses. Daus cakap Daus nak buka bumper lah. Sebab lagi senang kita nak buka lampu, nak buka fender ni semua memang kita nak buka ni lagi, geng. Mana yang sempat kita buka. Okay, untuk di bahagian dalam ni, geng. Saya akan buka seat. Saya akan buka seat sana. Kita bogelkan lah senang kita dalam ni. Ha, ni benda ni kita buka. Seat belakang ni kita buka. Carpet. Apa benda yang ada segala kat dalam ni semua kita nak buka. So yang di bahagian belakang nanti ni pun kita akan bogelkan juga. Mana-mana ni semua ni kita nak cabut. Okay geng, jom kita cabut. Kita stay tune, stay tune geng, stay tune. Mantap. So Daus. Yo. So ingin kita cabut. Enjin pun kita angkat lah, apa lagi. Tukar wanji. Tukar wanji. Tengok ni. Baru longkang. Okey eh. Air longkang ke air apa ni? Tapi je geni, nampak je geni. Air mayat. Air mayat ni. Member aku boleh komen apa kau tahu? Kasia belakang. Ah, kita dah kena banjir. Ni semua tak hilang eh. Aku jenuh. Sebab tu air dalam tu guna bersih. Ha. Tengok sikit. Mula aku ingat. Ha, nampak dia bersih kat sini. Ha. Ni kat sini pada. Tu bersih air kalau tak air lumpur. Mula bersih air. Macam air mayang. Ha. Oh. Kita sendiri dulu. Air tu aku berenang tadi jalan-jalan air parah sini lah. Kau tahu jumpa apa? Ikan mas. Lepas tu, ikan mas tu nak lari. Lari langgar kereta, pik, tenggelam. Tu yang dekat hujung, orang jemput. Sama besar dengan orang. Memang tu, arwana. Oh, itu pak, itu kaya. Itu jumpa kaya. Arwana mati. So, dalam. Kita buka seat, tengok lah keadaan dalam dia. Ni baru jumpa kat kapet. Belum jumpa yang dekat dalam pada kapet lagi. So, seat tu nak kena bawa keluar dulu. Seat belakang ni jadi kita bawa keluar. Ha, kita keluarkan kosongan dulu. Dashboard nanti kita tengok balik. Nak keluar ke apa. Ni meter semua tak boleh pakai lah. Semua meter ni Android. Ni semua tak boleh pakai lah. So jom kita buka sekejap. Jadi saya sambung balik bercerita. Okay geng. So sekarang ni kita masih lagi di dalam proses membarai penyeraan. So inilah keadaan yang ada sekarang. Korang tengok ni. Fender pun kita dah cabut kat tepi ni. Kereta cabut, seat cabut, bumper pula. Sekarang ni masuk air je ni. Sekarang ni masuk air. Cepu pun masuk air. Habis. So, di bahagian dalam. Kita dah buka. Ni nak buka menatang ni susah pula nak buka benda ni. Jadi kita nak cabut kapet ni dan kita akan cuci lah semua barang-barang kat dalam ni. Hello. Sam, macam? Macam ni lah keadaan kereta kita sekarang. So kereta ni kita akan salin. Kita dah pun beli bodi baru. Kita beli yang bodi tu enjin bodi Silvia lah. Bodi Silvia? S15. So enjin ni kita akan cuci dulu. Kita akan masukkan enjin ni kepada situ lah. So barang-barang lain ni kita akan buang. Kita jual scrap. So siapa yang mencari barang-barang sendiri seperti pintu, tingkap, cermin, set mirror, boleh hubungi saya di talian 011111 sampai bila tak ada. Macam tu lah. Penat? Jom lihat.
Ni Sam, enjin ni nak kata Wan Jazzy kan? Bukan RB kan? RB ni RB, tak tukar lagi. Tak tukar? Oh, baru baru nak tukar ni. Ini poket pun dah tak ada. King Nang Song ke sini, Chas Fong. Ada lagu kan? Ada lagu, manual. Okay kan, so sekarang ni kita nak cabut kapet ni botol susu anak aku punya penutup. Haraplah tak nampak. Bini aku tak tengok video ni, campak. So ni kita buka dulu geng. Buka. Sana aku nak buka. Sebelah situ nanti aku nak kena keluarkan kapet ni. Okay geng. Adios. Adios. Hai. Buat apa? Bukanlah Sam. Ha? Sam kencing lah. Habis lah Sam. Abang buat apa? Tengah buka lah ni, tak boleh. Oh, salah lampu eh? Haa. Itu bukan dia tu. Dia yang atas tu je. Ni kan? Haa, dua. Alamak, saya dah baru. Saya tak tahu. Mak akal saya. Alamak, kereta ni ada lubang kan kat sini. Kereta ni ada lubang, so kita boleh letak barang lah. Haa, macam kita tunjuk itu kan. So kat sini lah macam-macam azanah jumpa berus gigi. Tak tahu siapa punya gigi. Campak. Ni sikat mainan anak aku. Alah. Dibuang sayang. Simpanlah. Pendot. Pendot anak aku. Tak macam mana boleh duduk dalam ni. Ni bateri, tak tahu bateri mana. Macam-macam azanah kita jumpa kan. Ada yang lumpur dia habis kan. Ni gam eh, ni gam. Ha, dia orang gam lantai tu. Tak tahu sebab apa. So ni lah. Aduh, habis kapet. Alah, habis. Koyak kapet. Kena cat dia dalam ni kan. Nanti body ni teruk pula bodinya. Roput ni. Tak ni. Asal kereta ni warna merah eh. Lepas tu masa owner tu pakai warna merah ni. Lepas tu dia cat warna gold. Tak cat dalam lah. Ha, so sampai kat kita, kita cat warna putih pula kereta ni. Asal dia memang warna merah eh. Dalam geran pun warna merah yang lama. Dua adikan. Mana? Kuluk 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 kuluk. Dua adikan laga kan. Macam-macam lah. Im. Kau nak naik Jordan nak 15K yang aku beli ni? Nak? Rare lah bang. Ha. Tapi ada bau minyak. Bau paeng. Bau minyak, bau sial lah semua ada. Tungki. Tungki? Ha. Apa tungki? Aku tak tahu sebenarnya tungki tu apa. Ha, dia bau dia tungki. Bau dia tungki. Bau dia. Hei, kau tolak kasut aku. Okay geng. So sekarang ni kita nak on. Orek tak orek? Okey. Air dah mana? Tak tahu. Tak lah. Kita kan? Haa tu. Okey geng. So sekarang ni kita nak proses membasuh kenderaan yang ditenggelami misteri Nusantara. Okey Im. Okey Im. Tak. Tak okey? Kenapa tak okey? Tak tahu lah. Tak tahulah. Saya rasa otak saya jatuh hilang. Bodoh. Okay geng, so sekarang ni kita dah buka-buka dan kita dah tutup-tutup balik. Ah, buka-buka lepas tu tutup. Fishbox. Tebu ni masuk air. So ni dalam bahagian dalam. Nanti kita akan tembak air dan kita akan sabun-sabun sikit. Ah, semua. So tu nanti kita nak tanggal lah. Memang tak pakai dah lah. So di bahagian belakang. Daus. Jingga dah cabut lampu. Ini pun kita akan cuci kejap lagi. Panas ni tak dalam tu. Okey, sekarang ni Daus tengah mencuci kapet. Oh, kotor geng. Eh, ais kat no. Eh, dapat kaki apa ni? Ah, ini belah belakang ni. Sampai kaki aku sana. So, kejap lagi kita akan cuci di bahagian dalam pula dan depan. So ni adalah barang-barang banyak juga barang ni geng. Semua benda kita buka. So tu kita akan polish nanti. So barang-barang yang kita buka hari ni, kita akan buat satu konten. Macam mana kita nak buat nanti, kita akan buat episode lah. Kita akan mempelajari kat situ dalam macam mana kita nak polish. Polish besi. Ni besi ni kita nak polish. Macam mana kita nak polish. So nanti kita akan buat video pasal dia. So kapet-kapet lain ni kita akan cuci dulu lah. Macam biasa. Stay tuned. Dan tereng 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 tereng. Oh, bau terang. Muka terpaksa datang.
Dia mangsa. Saya mangsa badan. Saya tanpa rela. Siapa lagi? Oh. Kawan ni dia ada. Ada kawan ke? Tak ada. Tadi tu t-shirt dia. Kipas tu beli baru lah. Oh, dia cat tau. Kipas dia tau. Oh, dia punya rajin tu. Kipas pun nak ni. Aduh. Kalah. Korang nak tengok. Dia punya sabun. Haa, ni sabun dia. Mana sabun botol tu? Hilang. Dah hilang botol tu. Aduh. Nampak sabun ni bro. Dah sabun bini dia rembat apa tak tahu lah. Maidin lah. Sabun Maidin. Maidin. Okay Maidin, minta maaf. Dah ambil. Im, buat apa Im? Jadi bayar kapek pula ke? Kita dekat sini, sebenarnya kita telah membuat satu kesalahan. Kesalahan apa? Kita boleh nak cuci kicin je ni, tapi sepatutnya waktu siang. Celah mahana nak tunggu matahari. So kita buat je lah. Bayar? Ada baik bayar? Tanah bayar lampu. Hijau kuning. Malam kerja. Malam kerja Tanah lampu. Sini lampu. Mana lampu? Berdosa. Ternyata ya guys. Kelas zaman 90-an ternyata masih hidup lagi. So, di dalam kereta-kereta JDM sebenarnya mempunyai flare. Walaupun kereta ni dah tenggelam, tapi flare tu tetap boleh pakai lagi. So, kecemasan pentingnya dia. Im ni sebenarnya dia berpengalaman mencuci kedai karpet dalam anggaran 10 tahun bekerja di kedai karpet untuk mencuci lah. So tengok dia punya skill yang tersendiri, memang kita tahu dia mempunyai. Hai! Dia mempunyai ilmu pencucian yang amat dahsyat. No. Amat dahsyat. Okay guys. So, Im dengan Daus dia tengah berjalan pergi highway cari makanan. So, kat sini pun tak ada standby makanan. Sekarang ni kita ada volunteer kita. Ada Fahmi, geng. Tadi Fahmi naik motor. Dia daripada bengkel sana, dia jalan. Saya pula tinggal seorang. Kan, dia jalan di situ kan. Woi, berhenti kau, tolong aku. Same siar. Apa? Tengok kau kesian. Tolonglah. Macam ni lah kawan. Macam ni baru kawan, geng. So ni kita dah cuci. Kita dah tembak angin sikit dekat soket dia apa semua. Okey lah. Minyak kita tak buang lagi. Nanti kita jet baru kita buang. So cushion kita dah cuci. Benda ni patut buat siang, geng. Bukan buat malam. Tapi saya buat malam lah. Entah lah. Jemur je lah. So di bahagian dalam pun kita dah standby lah. Puuk siap dalam dia. So dashboard kita dah tembak angin. Soket-soket semua kita dah tembak angin. Cuma tak nampak lah. Besok kita sambung untuk tembak angin dekat soket. Supaya nanti bila kita dah siap pasang apa semua, tak ada yang short ataupun trouble short ke apa benda ke. So sekarang ni kita cuci part-part seperti door trim, armrest ya? Entahlah. So barang-barang lain ni memang kita akan cuci dulu lah. So dekat dalam pun ada barang yang kita dah simpan, kita dah cuci. So lampu ni nanti kita akan proses. Korang kena stay tune ya. Kita buka lampu tu, geng. Misi bantuan makanan kita pun dah sampai. Oh, mana awak menjelajah ni? Jauh. Jauh ni di sana. Ni apa benda ni? Apa benda ni? Umpan. Tengok sikit. Wah, ada Maggi. Umpan. So, Fahmi okey, Fahmi? Sadar. Ya. Dia tak nak makan. Sini habis tengok kembang dah. So tengoklah nanti macam mana kita nak proses benda ni. Sama ada kita nak betulkan balik ataupun karbon. Wow. Tapi tunggu korang bagi seorang RM10 dekat Sam lah.
Nanti kita buat. Ya tu. Bumper pun tak cuci lagi. Ni senang punya kerja, tak apa. So kita buat-buat dulu lah apa yang boleh buat. So apa yang susah ataupun ingin dia tahu, kita akan buat konten macam lampu, polish. So dengan banyak lagi yang kita akan buat nanti. Stay tune je lah. Okay gang, so matahari pun dah timbul. Ah, ngantuk. So sekarang ni kita bagi kering-kering dulu. Biar dia kena cahaya matahari kat sini. Ni kita boleh tinggal lah sebab bengkel abang ni pun buka. So yang lain ni kita jemur dulu. Tapi kampet dia semua dah basuh. Ni dah basuh. Hijau eh. Jadi hijau. So ni dah basuh, dah basuh. Ni nanti kita kemas ni. Barang-barang yang dekat dalam kereta tu nanti kita pilih-pilih sikit. Nanti ada benda kita buang. So seat. Ni seat bright tu. Kita dah buka sarung dia. So biar dulu. Biar dia kering. Ni bumper. Skirt, skirt. Nah, ni skirt. So, dalam ada kita dah basuh. Ni tak usik lagi lampu. Lampu ni masuk air lagi. So, nanti kita proses. Tolong. So tadi ada juga proses. Kita dah proses barang. Bukan proses barang lah. Macam kita cuci-cuci. Kita dah cuci-cuci. So ni papan kita dah cuci. Dia punya door trim dah cuci. Wangi kan? Wangi. So ni papan ni dah cuci. Coil. Barang-barang lain. So kat situ pun ada. Memang penuh dengan barang kereta saya je lah. So ni seat bright tadi. Yang kita buka tu. Dah basuh. Budi barang lain. Kapet. Dan pipe-pipe ni kita cuci dulu. Nanti kita akan polish bagi degilat. So saya rasa sampai sini saja video saya untuk yang kita barang kereta ni. Kita akan buat proses lain di next video nanti. Kita tengoklah apa benda kita boleh buat. Saya akan sharekan sikit. Contoh kita selalu banyak dah saya cakap dengan orang kadang-kadang bila kita banjir apa benda nak buat kan. Minyak hitam, minyak gearbox, minyak esel. So benda tu kalau kita bercakap, kita tak buat, susah juga orang nak tahu kan. So nanti hari ni kalau sempat saya nak tidur jap. Memang ngantuk gila dah ni. Kawan-kawan lain pun yang tolong tadi, terima kasih. Diorang pun dah balik. Kita dah eat-eat tadi. So nanti kita akan buat proses macam tukar minyak hitam. Bukan tukar eh. Kita keluarkan dulu, tengok apa hasil dia kat dalam enjin tu. Minyak gearbox, minyak esel, minyak power steering. So nanti kita akan buat video. Tunggu selepas saya bangun nanti. Lepas saya dah segar lah orang cakap yang tu. So gang, jumpa di next video nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Supaya saya ada berfikiran sikit untuk saya buat video. Bila korang buat benda tu, korang support saya lah. Macam share, like, subscribe tu memang mantul lah. Siapa yang subscribe memang bagus. Memang love you all lah orang cakap kan. So like, korang tengok lah saya punya video-video tu. Apa yang korang boleh ambil, korang ambil. Apa yang korang tak boleh ambil, korang boleh bagi tahu saya. Senang cerita. So gang, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Thank you gang, jumpa di next video. Assalamualaikum, ciao.